Halo, selamat sejahtera. Kita bertemu kembali. Selamat datang ke channel Blaster Mania. Nama saya Sean, S-E-A-N, Sean. Okay, apa yang ada kat depan hari ni? Okay, so memang kalau nampak meja macam ni, kita memang akan buat unboxing lah. Tapi apa benda ni, pack hitam-hitam, 1, 2, 3 pack ni apa? Adakah lucky draw ke? Kita main teka-teki ke? No, ini memang unboxing. Dan item hari ini agak istimewa sikit. Dan kualiti dia memang nampak cantik. Cuma untuk package ataupun untuk model yang ni, kalau anda baru saja berjinak-jinak dalam water gel blaster, macam tak adalah sesuai sangat. Kerana dia memerlukan kepakaran dan juga kepakaran dan apa kita panggil patient panggil apa patient kesabaran ya yeah. Kepakaran dan kesabaran dalam model jenis ni, artinya apa yang kena kepakaran tu dan apa yang kena kesabaran tu. Okay, model ini adalah model yang kita kena pasang sendiri. Okay, alright, saya tunjukkan kotak dia. So ini kotak dia. No compromise. Kalau anda pernah tengok brand yang ni, kotak ni ataupun company yang ni, so mungkin korang dah dapat teka apa yang ada di bawah saya ni. Okay, so kalau tak dapat teka, ini dia, saya buka satu-satu. Dia model ni MP5K daripada No Compromise lah. So kenapa saya kata perlu kesabaran dan kepakaran? Kerana dia adalah model yang anda kena pasang sendiri. Okay, dia tengok, dia kena pasang sendiri. Saya keluarkan untuk anda tengok. Memang saya tak akan pasang di sini, kerana kalau pasang di sini mungkin masa yang diperlukan tu berjam-jam lah. Dengan kepakaran saya yang tak seberapa, memang lama lah. So ini memang kena tengok daripada kita panggil reviewer yang lain yang memang dah siap pasang. Anda tengoklah video diorang tu pasang macam mana. Okay, sebelum kita mula, saya nak cerita sikit apa yang ada kat sini. So memang dia ada bagi yang ni, artinya stiker-stiker dia untuk tampal kat body dia selepas anda siap pasang. Ini adalah magazine dia. Magazine dia kecil je, halus, comel dan nampak smart, kemas je. Tapi saiz dia kecil sikit. Dan ini magazine dia, dia bersambung lah. Dia tengok sebelah sini, ini ada lubang kan. So sepatutnya magazine ni dia cuma boleh masuk sebelah ini saja. Yang sebelah sini dia boleh masukkan gel. Yang sebelah ni yang tak ada kan, dia boleh masukkan gel. Ini boleh masukkan gel. Tapi dia tak boleh nak select kiri kanan, kiri kanan, tak boleh. Dia cuma sebelah ni panggil kanan lah, sebelah kanan saja. Tapi dia share lah. Artinya dua magazine ni dah macam gabung lah, dia jadi satu magazine. Di sini memang dia share lah. Artinya dia akan lulut gel ni dah habis lah, dia pakai sebelah ni. Macam tu lah. Consider dia memang khas. Saiz dia memang khas. Macam ni je boleh masuk. Okay, lepas tu tengok kualiti dia, bersinar-sinar kan, licin, smooth je. Ini bahagian bud penutup bateri. Okay, dan bolehlah saya buka tengok-tengok sikit lah bahagian ataupun apa item yang ada dalam tu. Tapi memang saya takkan pasang lah, tak ada masa lah, dan saya juga tak pandai nak pasang, serius. Okay, ini bahagian, okay, bahagian consider atas. Artinya receiver punya atas, ini kat belakang ni. Dia tutup macam ni, nampak? So battery di sini. Okay, nampak kualiti dia, ini macam, dia bukan nylon, dia macam plastik. Tapi plastik yang berkualiti tinggi lah. Dengar bunyi dia. Dan tengok finishing dia licin je, bersinar-sinar. Dia tak macam plastik, tapi nak panggil plastik pun okey lah. Okay, dan adalah nipat dia daripada bahagian mana, saya pun tak pasti. Dan ini juga, tengok, banyak sangat lah dia punya part. Ini saya rasa muzzle head lah, depan, bahagian depan. Okay, dan ini handle dia, vertical grip, tengok.
Cantik, solid je. Cantik lah, siap ada dia punya brand HQ. Ada tulisan USA sebelah sini. Solid, cantik, memang cantik, memang sedap lah. Dan finishing dia memang cantik lah. Artinya dia punya finishing lah, cantik. Smart, kemas je. Tengok, kemas je. Nampak? Licin. Tapi dia plastik lah, bunyi plastik. Saya tak tahulah, ni tak macam nylon bagi saya. Dia bukan nylon, saya rasa dia bukan nylon. Nylon tak patut cantik macam ni lah. Dan bahagian bawah ni memang dia kosong macam ni, tak ada penutup. So kalau ada motor kat sini akan nampak. Kenapa saya cakap tak ada masa nak pasang untuk anda? Cuba tengok dia punya part. Banyak lah, banyak sangat part dia. Dan tengok dia punya skru, macam-macam lah dia. So memang tak dapat lah nak pasang untuk anda semua hari ni. Mungkin kita ada peluang kita buat video khas untuk cara pasang saja, tapi bukan hari ini. Dan sekarang saya akan masukkan balik semua ni ataupun macam ni lah. Memang ada yang dah siap pasang, no worry. Saya akan tunjuk, bukan tunjuk macam ni saja. Kalau tunjuk macam ni saja, no point lah kan. Alright, so dah bersedia semua? Alright, pups. Ha, ini dia MP5K yang dah siap pasang dan siap ada motor. Nampak? Ada motor bawah ni. Dan memang dia boleh shooting. Okay, smart kan? Okay, kita zoom sikit depan. Okay, daripada tepi. Tengok finishing dia, cantik. Licin dia, nampak? Smart dia, licin dia. Nampak? Pendek CQB. Siap dia ada bagi ni swivel yang boleh sangkut sling lah. Sangkut sling. Ini yang saya kata tu, dia cuma boleh masuk sebelah sahaja. Artinya sebelah ni je. Dia memang macam ni lah design dia. Ini tarik. So kalau tarik yang ni, consider panggil charging handle lah. Nampak ni, kat sini lah, tarik ni. Mac Prime dia tak ada lah. Yang ni dah memang dah siap motor, motor Gen 8. Okay, motor Gen 8. Dan ni memang dah consider, dah ready lah, dah siap pasang. Bukan dipasang oleh kami, memang dia dah siap pasang. So yang ni kalau anda nak order, memang boleh order siap-siap, dah siap pasang macam ni. Cuma yang dah siap pasang ni, saya dah test tadi, dia memang Gen 8 lah, Gen 8 biasa. Tak ada Mac Prime. Mungkin kalau nak, kita boleh suruh letak function Mac Prime juga. Dan tempat bateri kat belakang. Cara nak buka ni, dia ada pin kat sini. Tolak ke sebelah sana. Okay, keluarkan pin. Okay, pin dia. So saya letak tepi supaya tidak tercampur nanti. Keluarkan. Nampak dia punya bateri sini, tempat masuk bateri. Dan Gen 8 lah, boleh nampak Gen 8. Okay ya. So saya masukkan balik, tutup. Tapi saya rasa ada satu lah yang nak kata kelemahan dia pun boleh. Saya suka panggil kelemahan ataupun kekurangan lah. Sebab ni tempat bateri ni kecil. Bateri yang besar tak boleh masuk. Kena cari bateri yang sesuai, fit. Ni memang kalau pegang lah, dah di, perasaan di tangan tu memang solid lah. Memang cantik lah, saya suka. Sebagai display lah, tak sayang lah nak bawa pergi main. Walaupun Sean ni tak pernah pergi main pun. Korang tak ajak? Alright, cantik kan? Dan ni dia split lah, tengok bahagian ni. Dia sini kan? Dia boleh split. Nampak? Kalau nak buka magazine dia, senang. Tarik sini. Nampak? Cantik lah. Sekejap lah. So, saya pasangkan ni balik. Okay. Ini kita simpan, masukkan balik dulu. Semua ni. Sekejap lah. Masukkan balik. So, kita fokus kepada MP5K dulu. Sekejap. Ini kita masukkan balik dalam dia punya bag. Harap bersabar. Nak tengok barang baik, kena bersabar ya. Okay. So kalau korang beli shell saja, inilah yang akan anda dapat. Memang kena pasang sendiri. Dan cara dia saya boleh katalah bukan mudah, tapi tak mustahil. Memang boleh juga lah. Kalau tak, takkan ada orang dah siapkan kan.
So kena carilah siapa-siapa yang dah pasang, dia ada share video dia. Bolehlah anda nampak, tengok, follow cara dia. Kalau tak, memang susah lah sebab dia tak ada bagi user menu ke apa, tak ada. Alright, MP5K. Sekali lagi, MP5K. Okay, cantik lah, dia finishing dia memang cantik. Tengok, dia licin. Lepas tu dia bersinar-sinar. Pegang di tangan, pendek, CQB. Pegang. Nampak? Memang menarik lah. Memang menarik. Okay, siapa-siapa yang berminat untuk mendapatkan model MP5K ni, sama ada casing saja, shell saja, ataupun dah siap pasang macam ni pun boleh hubungi kami. Okay, alright, itu saja untuk pengenalan MP5K yang ni. Sebab dia pakai motor genit biasa saja, so memang tak payahlah nak tunjuk FPS dia kan. Sebab dah memang banyak sangat lah FPS untuk model genit. Nah, tengok dia bersinar-sinar, nampak? Cantik lah finishing dia, memang serius, tak tipu. Ini kalau simpan untuk collection pun dah memang tapi mungkin size dia bukan 1-to-1 lah scale dia. Dia adalah kecil sikit ke apa. Sebab saya tak pernah jumpa MP5K yang actual, so tak boleh nak banding. Tapi walaupun dia bukan 1-to-1, size pun lebih kurang sama dah. Nampak bersinar-sinar. Oh, semakin cantik lah. Okay, racun. Okay, racun. Alright. Okay. So, kepada sesiapa yang belum subscribe kepada channel kami, subscribe sekarang. Akan ada lagi banyak model-model unboxing akan datang dengan info-info blaster dalam negara maupun luar negara. Dan anda juga boleh follow page Facebook kami, iaitu di facebook.com/blastermania. Okay, itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Dan terima kasih kerana sudi mengikuti kami selama ni. Alright, itu saja. Bye. Saya Sean daripada Blastermania.